Om Swastiastu, sekarang saya berada di Ketewel, di Jaban Pura Payakan Agung. Ini jam 6 pagi. Jam 6 pagi ini saya ingin makan makanan olahan babi. Di sini ada warung yang menjual lawar babi yang buka dari pagi, dari jam 7 pagi sudah buka, seperti itu. Di mana tempatnya? Sebelum saya tunjukkan bagi teman-teman semeton yang pertama kali mengunjungi channel saya dan belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video saya selanjutnya. Ingat, cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan melestarikan kuliner Bali. Ikuti saya, mari. Warung Lawar Ketewel, Ibu Darmi. Lokasinya kalau kita dari Pura Payakan Agung atau pintu masuk Desa Ketewel dari arah utara, dari arah Guang, kurang lebih 150 meter sebelah timur jalan. Atau tepatnya sekali sebelah selatan Balai Banjar Pasekan Ketewel. Jadi teman-teman semeton, cari Balai Banjar Pasekan. Inilah tempatnya. Warung ini sudah buka dari pagi hari, dari 6.30 pagi sampai maksimal jam 12 siang. Warung ini selalu ramai, menyediakan ada serapah babi, ada sate tusuk babi, kemudian ada kerupuk khas Ketewel, gorengan, juga ada urutan dan oret, juga menyediakan balung nangka dengan babi. Kita tentunya seperti namanya, lawar black babi ala Ketewel. Dan di sini juga menyediakan tum atau pepes babi. Jadi kalau makan di tempat dengan minum harganya Rp30.000, kalau kita bungkus dari Rp10.000 dilayani. Teman-teman semeton juga bisa order lewat Gojek atau Grab di sini. Tempat lawar Ketewel. Sekarang kita berada dengan ownernya, Ibu Darmi. Ini namanya Ibu Darmi. Mau tanya-tanya sedikit, Ibu. Kamu Swastiastu. Ini warungnya jam berapa buka, Bu? Jam 7. Jam 6.30 sudah buka. Sampai jam? Kadang jam 11. Sampai jam 12. Maksimal jam 12 sampai nanti sih. Nah. Jadi harganya satu porsi makan lengkap di sini? 30 termasuk minum? Minum. Okay. Jadi kalau ada teman-teman semeton yang ingin menikmati olahan warung Bu Darmi, tapi malas keluar, ada kerjasama dengan Gojek, Grab, itu ada? Ada nggih? Jadi ini luar biasa. Yang dengar-dengar juga ada menu guling di sini, menu babi guling. Setiap hari Minggu. Kalau ada babinya tuh. Oh, kalau dapat babinya. Nanti rutinitasnya setiap hari Minggu ada. Kalau tidak ada babinya, tidak ada. Nanti itu. Kalau dengan babinya berapa nih ke satu porsi? Babi gulingnya sama. Dengan babi gulingnya sama ya. Tiga lain nih kalau. Tiga luar biasa. Selamat sebagai sukses bung ya. Mantap bu.
dia ke sana, kita sudah tiba. Satu porsi nasi lawar ya di warung Bu Darmi. Bu Darmi nggih? Nggih. Bu Darmi. Ya, ini satu porsi. Satu porsi berapa, Bu? Sekarang minum. Nggih. 30. 30 ya dengan minum. Tadi kita lihat apa aja kita dapatkan. Satu mangkok balung. Ini ada isinya ya. Kalau dilihat dari teksturnya, ini balung ini digoreng terlebih dahulu ya, digoreng terlebih dahulu lalu dibikinkan, dijadikan balung seperti ini. Juga kita dapatkan kerupuk. Ini adalah kerupuk ciri khas Ketewel. Mungkin teman-teman semeton kalau beli kerupuk babi cuma dapatnya di Ketewel saja dan mungkin di warung sini saja dapatnya seperti ini. Kerupuknya beda. Juga ada lawar. Kalau di Ketewel kita bicara lawar, tentulah lawar plek ya, lawar plek babi. Sate tusuk urutan, teman-teman semeton bisa lihat urutannya, urutan babi. Urutan itu adalah seperti sosis, tetapi dagingnya dicincang agak kasar ya, lebih besar-besar dan diisi bumbu Bali itu kalau digoreng. Kalau kita dapat gorengan, gorengan daging. Teman-teman semeton kalau pencinta pedas sudah disediakan sambal di sini, sambal goreng. Tambahin dari lawarnya tentunya. Kalau di Ketewel kita makan, kita bicara lawar. Lawar babi plek. Ganas. Enak sekali. Rasa gurih dari kelapa panggangnya dapat. Dagingnya segar, enak. Dan rambas kulitnya penyusunnya seperti itu. Ini luar biasa. Ini yang saya bicarakan, kerupuk khas Ketewel. Urutan. Ada urutan mungkin? Ada. Iya, ada. Enaknya belanja di sini. Kita makan, kita bisa ditawarkan oleh dagangnya. Pertoretan. Kita cek balungnya dulu. Balung ini digoreng terlebih dahulu, lalu dijadikan seperti ini. Kuahnya gurih, sedap, luar biasa enak. Balungnya lembut. Ini orep. Orep khas Ketewel. Orep itu, saya jelaskan lagi, orep itu seperti sosis. Dagingnya dicincang halus seperti itu, diisi bumbu Bali. Dan dipanggang. Kalau versi Ketewel tidak memakai tepung. Hati, senjeron seperti itu, dan bumbu masak rajang seperti itu, langsung dipanggang. Rasanya enak sekali. Kita sikat ini, giring ajang, mari makan. Ya, minum, Pak Kuntel. Nasinya enak. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek. Matangnya bagus. Kita kuahin. Kita kasih kuah. Karena saya dari Ketewel, jadi lidah saya pas dengan masakan ini. Yang kali. Sate-nya lembut, ada rasa manis-manis seperti itu. Jadi di bumbunya ada gula Bali ya, gula aren. Susah dah ngomongnya kalau gini, enak.
baru ngam. Koreaknya kita habis, Kang. Duduknya juga. Ini sengaja saya desain terakhir. Kerupuk babi khas Ketewel. Luar biasa. Jadi teman-teman semeton, kalau pas lewat di daerah Ketewel dari pagi dari jam 7 pagi ya sampai siang jam 12 maksimal, silakan mampir ke warung Bu Darmi di Banyar Pasakan Ketewel sebelah selatan, tepat sebelah selatan Banyar Pasakan Ketewel. Ini luar biasa mantap, harganya murah, rasanya luar biasa. Ingat, cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan daya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Jangan lupa subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya. Tunggu perjalanan saya ke warung-warung berikut. Rahayu, Om Santi, 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 Om. Mantap! Mantap! Mantap!